Mantap guys, unik ya. Meliuk-liuk ya teman-teman ya. Mantap. Oke, kita bersih-bersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita potong-potong dulu dahannya yang kira-kira nggak kepake ya. Oke guys, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama saya di RT2 Channel. Kali ini kita akan mencari bonsai klampis ya teman-teman ya. Klampis putih yang kemarin saya cari-cari itu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita bagian dongkel ya teman-teman ya. Oke, ikuti saya terus ya teman-teman ya. Saya akan dongkel pohon klampis putih tersebut ya. Kata teman saya memang bilangnya klampis tapi klampis putih. Dan memang kebetulan kalau menurut saya bagus juga sih. Jadi tetap saya mau dongkel ya teman-teman ya. Juga. Nah ini posisi siang-siang atau apa panas ya, jadi daunnya ngebuka. Kemarin kan tertutup ya teman-teman ya, sekarang ngebuka ya, jadi seperti putri malu ya teman-teman. Apa memang ini putri malu? Kita coba dongkel yang ini atau yang mana ya? Masih lihat-lihat. Soalnya masih banyak banget pilihan ya teman-teman. Kita mau dongkel yang sekiranya bonggolnya bagus ya teman-teman. Kita cek yang itu. Begitu ya teman-teman. Oke, lewatnya kita muter. Bagus teman-teman ya. Kita cek lagi dia teman-teman. Ini. Mantap. Lebih bagus yang ini teman-teman. Ya. Ada meliuk-meliuknya gimana gitu. Oke. Kita dongkel ya teman-teman ya. Mungkin karena posisinya susah ya teman-teman ya. Saya mau skip dulu ya. Nanti kalau udah kena saya kasih lihat. Oke. Thank you.
Oke teman-teman, ini dia udah kena ya. Lampis putihnya udah kena. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Bentuknya robon ya teman-teman ya. Ini tangan saya seperti segini. Jadi bahannya itu seperti ini teman-teman, meliuk-liuk. Oke. Entah itu pelampis, entah itu putri malu, tetap saya bawa pulang ya, karena saya suka dengan ininya ya, bentuknya unik ya. Mantap guys, unik ya, meliuk-liuk ya teman-teman ya, mantap. Oke, kita bersih-bersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita potong-potong dulu udahnya yang kira-kira nggak kepake ya. Nggak perlu kita hajar ya teman-teman ya, kita potong. Oke. Banyak juga yang sudah kering ya teman-teman, sudah mati ya. Berat guys, mungkin yang pernah yang saya jalan. Oke teman-teman, ini dia setelah saya potong-potong ya, dan bentuknya seperti ini teman-teman. Ini dia. Capek juga ya teman-teman, gempel sendiri, kamera sendiri. Bentuknya seperti ini teman-teman. Lumayan agak unik mungkin kalau untuk tampak depan dari sebelah sini mungkin. Lumayan lah ya teman-teman ya. Seru banget ya. Cari-cari yang lain itu bentuknya lurus-lurus, cuma ini yang agak nyeni, ada meliuk-liuk yang gimana gitu ya teman-teman. Jadi ini yang saya eksekusi gitu ya. Oke buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah tonton video saya, dan jangan lupa subscribe,
like, komen, dan pastinya share ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang selalu hadir, yang selalu dukung channel saya ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Dan saya juga dongkel satu ini capek banget ya teman-temannya. Mungkin kita sambung lagi besok ya videonya ya. Kita cari yang lainnya lagi gitu ya teman-temannya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam satu hobi ya, bonsai mania. Oke.